Selamat siang teman-teman, Guru Kampung Channel dapat melaporkan siang ini di Pelabuhan Larantuka. Sebuah kapal bernama Cantika Lestari 9E sandar di Pelabuhan Larantuka siang ini. Bersamaan dengan itu, kapal Tobilota juga tiba di Pelabuhan Larantuka. ABK sementara menaikkan sepeda motor dari Pelabuhan Larantuka yang nanti akan nyebrang ke Pulau Adonara, tepatnya di Pelabuhan Tobilota. Ya. Di sisi ini ada beberapa kapal motor yang siap akan ke Boyorang siang nanti. Di ujung itu kapal motor ke Pulau Solor. Mari kita kembali ke kapal Cantika Lestari. Cantika Lestari lumayan besar kapal ini. Sepertinya baru. Saya sendiri baru pertama kali melihat langsung kapal ini, Cantika Lestari 9E. Belum dipastikan kapal ini apakah rutenya di Larantuka atau memang ada satu keperluan sehingga berlabuh di sini. Di pelabuhan ada beberapa anggota polisi yang sedang berjaga. Kapal masih mencari posisi untuk sandar. Ini kondisi Pelabuhan Larantuka siang ini. Kota Larantuka di tengah-tengah terdapat gunung yang bernama Gunung Ilemandiri, ya cukup dekat ya. Nah, beginilah suasana di Pelabuhan Larantuka jam-jam begini, di mana ada banyak penumpang yang dari Pulau Donara, juga ada beberapa penumpang dari Pulau Flores di Pelabuhan Larantuka. Rupanya kapal Cantika Lestari ini akan bertolak ya. Ya, bertolak dari Pelabuhan Larantuka. Iya. Ya, kapal Cantika Lestari akan bertolak dari Pelabuhan Larantuka. Ini sudah terpisah dari tambatan di Pelabuhan Larantuka. Wah, kapalnya dominan warna putih, ada warna hijau, ada bis warna merah muda, sebentar di bagian bawahnya warna biru. Ini kapal motor yang akan kami tumpangi ke Pulau Adonara. Saya bersama dengan putra saya yang kedua, Ama. Iya, ini putra saya yang kedua, Ama Boleng, yang akan menemani saya ke Pulau Adonara. Kurang lebih 10 menit hingga 15 menit, tidak, kurang lebih 10 menit ya. Ini kapal motor dari Pelabuhan Larantuka bisa tiba di Pulau Adonara. Iya, Cantika Lestari 9E akan bertolak dari Pelabuhan Larantuka. Nah, seperti ini proses menaikkan sepeda motor ya, dari daratan ke
kapal. Anak-anak sini memang sudah mahir untuk proses yang satu ini. Sedang mencari posisi yang tepat untuk sandar sepertinya, karena di pelabuhan nampak sedang ditunggu seperti demikian. Iya, sepertinya bukan bertolak ya, tapi kapal ini mau sandar. Iya. Baru 4 motor, sekitar 5 motor, baru kapal ini akan bertolak dari pelabuhan Larantuka. Sentika Lestari 9E. Iya, sepertinya mencari posisi untuk sandar ini, Sentika Lestari 9E ini. Iya, betul-betul. Nampak ABK di kapal motor kami lagi menunggu penumpang. Mungkin satu motor lagi, iya. Iya. Oke, kami akan naik. Dan iya, sama naik lewat itu. Iya, tahan dulu, tahan om, tahan tolong. Iya, terima kasih om. Iya, ini wah, rupanya kapal Sentika Lestari ini akan sandar di pelabuhan Larantuka. Saatnya kami menyeberang ke Pulau Adonara.